Hey, Hap is back. Oke. Teman-teman, ya kali ini kita bakalan bikin video membahas tentang lagu-lagu ya. Yang biasa dipakai buat video gombal. Karena banyak banget teman-teman yang nanya di video-video aku, bang lagunya itu apa, bang lagunya itu apa, bang lagunya itu apa, bang. Semua itu banyak banget. Makanya hari ini aku kolab nih sama Muhammad Trik. Bukan. Oh bukan. Aku kolab sama Mama Trik. Kali ini bakalan ngebahas nih berapa lagu? 5 lagu ya. Yang biasa aku pakai buat gombal-gombalin cewek. Ya, udah langsung saja sebelum nonton. Jadi sebelum kalian nonton video ini jangan lupa buat like dulu. Like dan subscribe channel aku dan jangan lupa nih subscribe channelnya Muhammad Trik. Mama Trik. Oh, Mama Trik. Ya, oke subscribe dulu ya. Di sana. Kalau enggak di sana kalau enggak salah. Oh iya di sana. Oh iya di sana. Di sana. Oke. Jadi lagu yang pertama sering aku pakai gombalan cewek itu adalah Sio Ado. Sio Ado. Sio Ado, Sio Ado itu musiknya dari Manokwari. Manokwari. Dari Manokwari. Itu Sio Ado itu ada berapa versi? Ada yang Sio Ado Sagemar, ada yang Sio Ado yang biasa. Kalau Sio Ado yang biasa itu kayak gini. Sio Ado sebegini karena cinta, Sio Ado sebegini karena sayang, tapi ku tak pernah mengerti. Ai biar susah simpan di hati. Sio Ado sebegini karena cinta, Sio Ado. Mas, kita lagi syuting. Nah, itu yang Sio Ado yang versi biasa, teman-teman. Jadi itu Sio Ado yang versi biasa, terus ada yang Sio Ado, Sio Ado yang versi apalagi satu namanya? Sagemar. Sagemar, Kosa Gemar. Kosa Gemar. Jadi Kosa Gemar tuh kayak gini. Dan suka gelap sayang, coba tolong kau dengar. Kau anugerah terindah, kau yang paling sagemar. Penantian besar, sehadir untuk kau. Kau kas tinggal sadar sama si rindu mau follow. Dan saya harap sayang, coba tolong kau dengar. Kau anugerah terindah, kau yang paling sagemar. Kita lagi syuting bentar. Ya. Jadi itu untuk yang Kosa Gemar, teman-teman. Ya, itu yang untuk Kosa Gemar. Lagu yang kedua yang sering aku pakai buat gombalin cewek itu ada Dengan Kau Sanyaman. Ya, jadi ini lagunya dari Narlon OTB. Yuyun Wolo Hip Hop Lembata. Jadi Dengan Kau Sanyaman. Untuk musiknya itu kayak gini. Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman, karena kau saya rasa nyaman. Terima kasih yang kamu bilang. Jadi lagunya tuh kayak gitu, teman-teman. Untuk yang Dengan Kau Sanyaman, ini menurut aku lagunya yang busuk menurut aku, ya kan? Ini kayak nyentuh banget itu lagunya. Dari lagu-lagu yang timur ini yang paling nyentuh menurut aku loh. Kalian bagus banget. Ini dari Papua Nation. Papua Nation itu kumpulan lagu-lagu Papua sana yang itu keren-keren banget pokoknya. Ini yang biasa sering aku pakai yang kedua. Yang ketiga, lagu yang sering aku pakai lagi buat bapak dan cewek itu ada yang namanya Aumonda. Ini aku nggak tahu sih sebenarnya pencipta lagu Aumonda ini siapa. Tapi ini kayak ada reuploader kayaknya kalau nggak salah ya. Reuploader kayaknya kalau nggak salah ini bikin Aumonda lirik dari Lianis Simbolon. Ya, nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi kok. Semua link musik-musik aku bakalan taruh di deskripsi. Jadi Aumonda. Lagunya itu kayak gini. Jadi itu lagu yang Aumonda. Ini ya. Menurut aku ini kayak bahasa apa? Kau tau nggak ini bahasanya apa? Bahasa apa? Ya? Tau nggak ini bahasa apa? Kalau aku sih Manokwari. Itu emang itu bahasa Manokwari? Iya, bahasanya. Seri sose. Iya, iya. Itu? Itu kayak Manokwari gitu. Manokwari, serius. Soalnya kata temanku itu kayak ada bahasa Thailand gitu. Kalau kalian mungkin ada yang tau nih, ada yang dari timur mungkin Aumonda. Itu liriknya itu kayak asing banget buat aku gitu loh. Itu bahasa apa? Kalau kalian tahu bisa langsung komen di bawah. Aku penasaran banget tentang liriknya itu bahasa apa. Kalau aku sih Manokwari. Menurut dia Manokwari. Tapi menurut
aku nggak tahu. Soalnya temanku bilang ada yang Thailand, ya kayak gitu. Jauh banget. Komen di bawah. Lagu keempat yang biasa sering aku pakai lagi itu ada yang namanya Kau dengar dulu. Jangan sih kemana rasa cinta ini. Yo sayang, jangan kau dengar. Nah itu lagu untuk apa namanya? Kau dengar dulu. Itu ini dari Papua Nation lagi aku dapat lagu-lagu yang kayak gitu. Biasa dari Black Kanca, X Steel Rap, Mike Blacker. Apalagi Shooting. Look at that. Ya jadi musiknya itu ya biasalah. Itu ini lagu yang kedua menurut aku yang bagus dari lagu-lagu yang sering aku dengar. Kau dengar dulu. Menurut kau bagus enggak? Bagus. Kau juga sering pakai itu copyright punya aku tuh. Kau harus bayar sama aku. Aku yang menciptakan lagu itu jadi trending loh. Banyak teman-teman yang di YouTube aku lihat ya, dia tuh pada ngomenin video-video orang maksudnya musik ini, musik-musik itu loh. Dia komennya kayak gini, berkat Kak Putu aku mampir ke channel ini, ke lagu ini maksudnya gitu loh. Terus ada yang balas juga, bener, kamu juga ya. Gitu semua loh. Berarti yang mencetuskan lagu-lagu timur. Kok kamu sih? Aku, Head Is Back. Bener enggak teman-teman? Ini lagunya keren, menurut aku ini keren banget, Papua Nation keren banget nih. Lagu yang terakhir, yang sering aku pakai lagi, ini ada yang namanya Sa Rindu Bertemu. Sa Rindu Bertemu ini kayaknya re-uploader atau apa, soalnya gak tahu, gak ada deskripsi yang jelas. Ini dari Rasbi Yogosam, itu nama channelnya loh ya. Kalau kalian mau langsung ke channelnya, langsung di bawah Sa Rindu Bertemu. Musiknya itu kayak gini. Aku gak hafal teman-teman. Kok hafal? Apalah. Segenggam kopu tangan erat. Udah. Ingin sapolok kopu kuat kuat. Namun jauh. Ini aku gak hafal tapi aku kayak tersentuh juga untuk lagu ini, sumpah. Oh, ingin aku tatap kamu punya senyuman. Ingin saya melepas rindu yang tertahan, soalnya LDR kan. Namun jauh nggak bisa dekat. Di dalam bayangan saya itu berharap untuk bisa bertemu kamu. Ini buat pasangan-pasangan yang LDR, bener nggak? Iya, cocok lagi. Cocok banget, lagu-lagu ini yang pasangan buat LDR, nyentuh banget tuh. Teman-teman siapa yang LDR, kasih lagu ini ke pasangan kalian. Pasangan kalian kangen, pasti balik lah. Karena Sa Rindu Bertemu, sumpah ini lagunya cocok banget buat LDR lah. Hah, sudah. Saya capek sekali ngomong dari tadi. Ya, langsung tutup ya. Iya, teman-teman, mungkin sekian lagu yang sering aku pakai biasanya buat gombal-gombalin cewek. Dia juga sering pakai. Biasanya dia harus berterima kasih kepada aku karena aku sudah memberikan lagu yang bagus untuk gombal-gombalan. Ya. Mungkin kalau ini tembus berapa like lagi nih? Nanti aku bakalan pin deh. Maksudnya pin komen itu loh. Yeah. Tembus berapa like aku bakalan bahas lagi 5 lagu lagi yang bakal aku pakai di video-video gombal gitu loh. Bukan 5 sih. Iya benar, 5 lagu. Bukan 5000 like, 5 lagu. Ya, part kedua lo ya. Tembus berapa like nanti bakalan caruh di komen. Aku kasih pin. Sip. Thank you buat Mama Trik, Muhammad Trik. Tos dulu Mama Trik. Iya, tos dulu Mama Trik. Tos dulu. Thanks buat Mama Trik udah mau collab sama aku. Jangan lupa subscribe di sana. Kalau kalian suka video ini jangan lupa buat like juga video ini. Like, komen, dan juga subscribe channel aku. Oke, mungkin sekian dari aku. Kau penutupmu apa? Penutup channel. Kau enggak ada penutup. Kau harus bareng sama aku penutupku. I'm happy, you're happy, always be happy and salam utarakan. Happy, I'm happy, you're happy, always be happy. I'm happy, you're happy, always be happy. And salam utarakan. Oke? 1, 2, 3, and action. I'm happy, you're happy, always be happy. And salam utarakan keras. Bye. Love you.